الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب, ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نويت تعلم وتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسكي بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين رجل Atahu Allahu Al-Qur'ana Fahuwa Yagumu Bihi Ana, ana Al-Layli Wa Ana Al-Nahar an Warajulun Atahu Allahu Malan Fahuwa Yunfikuhu Ana Al-Layli Wa Ana Al-Nahar an Rawahul Bukhari Wa Muslim Warawainahu Aizan Min Riwayati Abdullah Ibn Mas'ud Radiyallahu Anhu La Hasada Illa fitnatain rajulun malan fasallatahu Allah, fasallatahu ala halakatihi fil dari ibnu umar abdullah bin umar radhiyallahu anhuma dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau bersabda La hasada Tidak ada yang patut untuk diiri Illa fitnaten kecuali di dalam dua hal Hasad artinya iri tapi hasad itu arti aslinya untuk keburukan, karena menginginkan kenikmatan dari orang hilang. Jadi, dia menginginkan kenikmatan yang dimiliki orang lain hilang darinya. Baik itu kenikmatan untuknya atau untuk yang lain nggak masalah Yang penting dia nggak mau kenikmatan itu dimiliki orang tersebut Ini namanya hasad Dan itu sifat yang tercela. Sebagaimana Nabi SAW Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, al hasad yakulul hasanat kama ta'kulun naru al hatab iri itu menghabiskan kebaikan sebagaimana api melahap kayu tidak butuh waktu lama kayu yang banyak ketika ada api akan cepat habis Begitu juga kebaikan seseorang sekalipun besar dan banyak akan cepat habis karena memiliki sifat iri. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung kepada Allah dari keburukan orang yang iri wa min hasidin idza hasad nah, berlindunglah dari keburukan orang yang iri ketika ia iri orang yang iri ini akan berusaha sekuat tenaga untuk menghilangkan kenikmatan orang lain dari orang tersebut Bahkan ia rela untuk berpura-pura baik Berpura-pura santun, kalem Selama mungkin Sampai kenikmatan Dari orang yang dia iri Hilang Baru akan kebuka Muka aslinya Itu bagi yang bisa melihat Tapi yang gak bisa melihat Gak akan mungkin kelihatan Tetap Bahaya ini orang ini. Makanya setan dan Fir'aun atau setan ketika datang ke Fir'aun mengatakan apa? Katanya setan ada orang yang iri, ada orang yang buruk lebih buruk dari aku dan kamu. Lebih buruk dari setan, lebih buruk dari Fir'aun. Setan ini sudah diusir sama Allah. Fir'aun Makhluk yang dimurkai oleh Allah Aku Tuhan Diajak beriman gak mau Menentang Bahkan melawan Akhirnya Dimurkai Tapi ada yang lebih buruk dari mereka berdua ini Fir'aun tanya Loh 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 Masa ada orang yang lebih buruk dari kita? Ini ada siapa? Orang yang iri, ini setan yang ngomong. Orang yang iri itu lebih buruk. Makanya, dia berusaha nampak kalem, nampak bagus, nampak santun, sampai tujuannya tercapai akan kelihatan dikit demi sedikit. Terkadang tetap tertutup. Ini orang yang ini. Akan tapi di, has, di hadis ini yang dimaksud bukan iri. Menginginkan kenikmatan dari orang lain itu hilang darinya, bukan. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini adalah ghibta. Ghibta itu seperti iri Tapi perbedaannya kalau ripto itu tidak ada keinginan kenikmatan itu hilang dari orang itu akan tetapi dia memiliki keinginan memiliki kenikmatan yang sama atau bahkan lebih ini namanya ripto. Kalau hasad kenikmatan yang dimiliki orang kita ingin hilang darinya. Baik itu pergi ke kita atau pergi ke yang lain Kita nggak mau tahu Yang penting hilang dari orang tersebut Itu namanya hasad Kalau ripto enggak Ada orang memiliki kenikmatan Kita menginginkan kenikmatan yang sama Atau lebih Tanpa menginginkan kenikmatan itu hilang dari orang tersebut Namanya ripto Lah ripto ini terpuji Ripto ini sifat yang bagus, sifat yang mulia, karena dalam kebaikan. Jadi kita melihat ada orang melakukan kebaikan ini, kebaikan itu kita ingin melakukannya. Ada dorongan gitu untuk mengerjakannya. Kemudian bahkan kita ingin kalau bisa saya lebih dari kebaikan orang ini. Ini namanya Nah, itu dianjurkan. Nah ini Rasulullah mengatakan lah Tidak ada yang patut kita inginkan seperti yang dimiliki oleh seseorang atau bahkan lebih dari dimiliki oleh seseorang kecuali dua dua hal. Jadi ada dua hal dari yang dimiliki orang lain hendaknya kita miliki atau bahkan kalau bisa lebih. Nah. Apa dua itu? Yang pertama rajulun atau Quran. Seseorang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala Al Quran. Lah diberi Al Quran ini antara orang itu diberi oleh Allah kemudahan dapat menghafalkan Al-Qur'an hafal dia Al-Qur'an. Atau orang itu diberi oleh Allah kemudahan dapat bisa membaca Al-Qur'an atau juga orang itu diberi oleh Allah ke, keistiqoman di dalam membaca Al-Qur'an. Walhasil intinya bisa Al-Qur'an hafal Al-Quran mengamalkan Al-Quran istiqomah membaca Al-Quran lah orang yang dikasih ini patut kita iri nah, patut kita menginginkan hal yang sama tapi kapan kita menginginkan hal yang sama kalau orang tersebut yang dikasih oleh Allah Al-Quran ini menggunakan di waktu siangnya, di waktu al-Qur'an, uh, di waktu malamnya, dengan al-Qur'an, artinya apa? Perbuatannya menyerupai apa yang ada dalam al-Qur'an. Perkataannya menyerupai apa yang di dalam al-Qur'an. Jadi, mengerjakan, mengat, berkata sesuatu yang dianjurkan yang diperintahkan oleh al-Qur'an. Meninggalkan perbuatan, meninggalkan perkataan. Yang memang diperintahkan untuk ditinggalkan oleh Al-Qur'an, istiqomah membaca Al-Qur'an, paginya atau malamnya. Nah, nah orang ini patut di, untuk ditiru, untuk diikuti, sifat seperti itu, atau perbuatan seperti itu, hendaknya kita ikuti. Nah, kita ikuti. Yang kedua, rajulun Allah orang dikasih oleh Allah harta kekayaan, ada orang dikasih oleh Allah kekayaan. Kemudian kekayaannya tadi itu tidak dihabiskan tidak banyak dilakukan untuk kesenangan pribadinya. Tapi justru dia apa? banyak berinfak. Ana al-lail wa ana an-nahar. Di waktu siang dia infak, di waktu malam dia berinfak. Jadi bukan sehari sekali. Sehari dua kali dia berinfak Pagi infak atau siang infak Malam infak lagi Sena Ali, Sena Abidin Malamnya aja membagi sembako Apakah paginya atau siangnya nggak infak? Infak Banyak bersedekah Para sahabat itu bahkan rela bekerja hanya untuk sedekah. Dia nggak punya harta, nggak punya apa-apa yang untuk disedekahkan atau diinfakkan. Bagaimana caranya supaya punya? Bekerja. Jadi bekerja bukan untuk makannya dia, untuk kehidupannya dia, bekerja untuk bersedekah. Beda dengan kita. Jauh. Kalau kita bekerja untuk apa? kesenangan pribadi. Ya apa caranya kita bisa beli ini, bisa beli itu, punya ini, punya itu. Kalau sahabat enggak bekerja bukan untuknya, tapi untuk sedekah. Bahkan mereka kalaupun membutuhkan itu diambil sebagian, sisanya disedekahkan. Seperti West al Qarani. Wais al itu mongut biji kurma dijual diambil untuk kebutuhannya dia makan sisanya sedekahkan sedekahkan para sahabat begitu juga para awliya usalaf mengambil yang dibutuhkan sisanya dibagikan bukan di apa namanya timbun untuk dirinya anda. Lah ini orang yang dikasih harta oleh Allah kemudian dia berinfak paginya siangnya atau malamnya lo patut untuk kita miliki sifat itu untuk kita ikuti. Kenapa? Ini orang yang istimewa ini menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain dari riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu La hasada illa Kalau tadi la hasad awalnya sama, la hasada illa fitnaten. Sama. Tapi beda. Yang ini Rajulun atahu malan, ala fil haq. Seseorang dikasih oleh Allah harta banyak, tapi ia habiskan hartanya di dalam kebenaran. Orang biasanya dikasih oleh Allah harta itu, akhirnya banyak melakukan kemaksiatan banyak melakukan perbuatan yang lalai. Ini kebanyakan, rata-rata. Bukan berarti nggak ada orang yang dikasih oleh Allah banyak harta kemudian dia rajin infak, rajin bersedekah, rajin melakukan kebaikan dengan hartanya. Bukan nggak ada, ada. Tapi dibandingkan dengan yang dikasih oleh Allah harta untuk glamor duniawi dengan ukhrawi lebih banyak yang duniawi. Kasih oleh Allah harta, wow beli rumah mewah, beli mobil mewah, beli ya. ini, kemudian melakukan pesta ini, pesta itu, jalan-jalan ke sana, jalan-jalan kemari, ya hanya foya-foya duniawi. Oh sedekah juga dia masuk Allah sedekahnya jutaan. Coba bandingkan dengan harga tiket keliling Eropanya. Bandingkan dengan yang dia beli barang-barang yang dia keluarkan untuk sedekah tadi itu tidak ada artinya Hah? nggak ada artinya lain ini enggak ini kebalikannya justru untuk ukrawinya lebih besar bahkan mungkin 90% duniawinya cuma sedikit loh ini patut untuk apa kita menginginkan hal itu. Para sahabat itu orang-orang yang miskin ketika melihat orang-orang kaya itu bukan melihat enak ya orang itu bisa jalan-jalan ke sana ke semari enggak. Para sahabat ketika melihat orang kaya apa yang di ada dalam pikirannya enak ya orang kaya itu ya. bisa haji, bisa bersedekah, bisa mendapatkan pahala dari zakat ketika ia mengeluarkan zakat kami nggak bisa haji kami nggak bisa bersedekah kami nggak ada zakat wah enak orang kaya pahalanya lebih banyak dari kita sudah kaya kemudian pahalanya lebih banyak daripada kita kita miskin pahalanya banyakan dia masih karena dia bisa melakukan amal-amal yang diperintahkan oleh Allah yang tidak bisa kita lakukan. Itu pikiran-pikiran yang sahabat. Kalau kita kan nggak ngelihat orang kaya, wah enak ya. Isok motor loro telu. Huh? Wah enak ya, isok dua api. Aku lihat like kepingin dua om api. Ah, Bayangin kita gitu. Kalau sahabat enggak, beda. Mereka yang dipikirkan apa? Pahala yang diraih. Dari kebaikan-kebaikan yang ia lakukan dengan hartanya yang tidak bisa dia lakukan. Itu para sahabat. Makanya ini yang diajarkan Rasulullah Kalau ada orang yang kaya Kemudian menggunakan hartanya Untuk kebaikan Untuk ketaatan Untuk ibadah Untuk kebenaran Mudah ringan dia melakukannya Patut ya Allah Coba aku kaya seperti orang ini Kepingin aku melakukan seperti orang itu Nah ini bagus Hah? Yang kedua atau atahullah hikmatan Fawayak di bawah Seseorang yang dikasih oleh Allah ilmu, dia amalkan, kemudian dia ajarkan. Karena nggak semua orang ya dikasih oleh Allah ilmu. Ada orang yang dikasih oleh Allah ilmu, langsung ada yang lewat belajar. Ada yang nggak dikasih oleh Allah ilmu lewat il, lewat langsung ataupun belajar sekalipun dia tahu ada pengajian tahu ya, tapi nggak ada ikut hadir enggak ini nggak dikasih oleh Allah ilmu nggak dibagi oleh Allah ilmu lah kalau ada orang dikasih oleh Allah ilmu kemudian dia masuk Allah mengamalkan ilmunya nah, ini patut untuk diikuti ya, jangan orang yang berilmu tapi nggak mengamalkan ilmunya enak ini nah ya tapi yang berilmu dan mengamalkan ilmunya Wan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qaal qaal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun bal alifu harfun wa lamun harfun wa mimun harfun Rawahu Abu Isa Muhammad bin Isa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an Bukan satu ayat Apalagi satu lembar atau satu surat siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran Falahu hasanatun maka orang yang membaca tersebut mendapatkan dengan satu hurufnya atau dari satu hurufnya satu kebaikan. Wal hasanatu bi ashri amsalih dan satu kebaikan dibalas oleh Allah dengan sepuluh kebaikan serupanya, semisalnya. Jadi satu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah menjadi sepuluh. La akulu dan aku tidak berkata katanya Nabi. Alif lam mim itu harfun satu huruf. Akan tetapi alif itu huruf, lam itu huruf dan mim itu adalah huruf. Jadi alif lam mim itu tiga huruf. Pokoknya tiga kebaikan. Dari pokok dilipat gandakan menjadi sepuluh. Manja abil hasanati falahu asru amthaliha. Itu sudah menjadi keputusan Allah. Siapapun yang melakukan kebaikan, maka Allah akan membalas dari kebaikan itu sepuluh. Itu minimal. Minimal balasan satu kebaikan sepuluh Bahkan bisa didebatkan gandakan oleh Allah Sampai ila sab mi'ati Wa ila at'afin Dalam hadis Nabi mengatakan Wal hasanatu bi'ashri satu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah sepuluh bahkan terkadang ila sab imi tujuh ratus kali lipat bahkan terkadang ila at'afin lipat ganda yang tidak ter hingga yang tidak terhitung nah, ini membaca al Al-Quran. satu huruf satu kebaikan yang dilipat gandakan sampai sepuluh lah satu ayat yang paling pendek aja sudah nun sudah sepuluh nah. kedua tah dua puluh kita dimanapun bisa itu hafal semuanya hafal mudah gampang ya. tengah tenguk nun niat membaca Al-Quran niat membaca Al-Quran walaupun satu huruf walaupun satu ayat itu satu huruf dan satu ayat nun kalau pahala sudah tengah tenguk meneng niat membaca Al-Quran ya. toha dua huruf yasin dua huruf Oh kepingin yang lebih Tiga Alif lam mim Alif lam ro Oh kepingin yang lebih lagi Alif lam mim ro Oh kepingin yang lebih lagi Kaf ya ain sod Berapa sudah pahala Satu ayat dan beberapa huruf wah kepingin yang lebih anak ya sudah baca inna a toina subhanallah rahman rahim inna a toina kalau zar fasali har inna shania huwal abtar berapa huruf sudah bisa kita hitung inna tiga huruf a toina berapa huruf hitungan kalian sudah berapa kebaikan yang bisa kita rai dan itu bisa kita lakukan dimanapun pakai wudhu nggak pakai wudhu ngadep kiblat nggak ngadep kiblat duduk ataupun berdiri naik kendaraan ataupun jalan bisa yang penting bukan janabat bukan di dalam kamar mandi bisa kita raih dapat pahala yang banyak dengan membaca Al-Quran makanya rugi kalau kita ninggalkan membaca Al-Quran ini rugi karena satu hurufnya sudah mendapatkan sepuluh kebaikan kalau kita membaca satu lembar berapa kebaikan yang kita Dapatkan, kalau kita meninggalkan berapa kebaikan yang tertinggal dari kita. Nah, Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan istiqomah kepada kita di dalam membaca Al-Quran, dalam keadaan apapun, dan dimanapun, dan mudah-mudahan Al-Quran atau ayat surat yang kita baca memberikan cahaya dalam hati kita. untuk terus meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.